Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Jangan pakai tar-ter-tor. Buruan sini. Iya. Aduh, yang ge. Woi, Napi. Aduh, ada apa lagi sih, Jim? Pagi-pagi gue ributnya kayak pasar sih. Udah deh, jangan sok nyampur. Saya sampai terlambat nih. Ah. Orang kok gak sabaran toh. Nanti kalau gak dimatiin, dimarahin. Matuannya nyonya kok. Masih lo. Kasihan dipijat lah. Aduh. Ah, orang mau ini malah bingung. Udah cepat. Ini suaminya yang anehnya, dipikirin gimana caranya supaya cepat kaya. Untung kamu gak jadi pejabat, Jim. Wah. Beres, Tuan. Tugas mengantar Mas Yon sudah dilaksanakan. Cuk! Mana permen karet gue? Aduh, ya ampun. Lali, Tuan. Kok iso lali, Tuan? Ah, gulali. Bukan gulali, Tuan. Lali. Lali itu lupa ya, Tuan. Ah, lupa melulu. Ada apa lagi sih? Nganuknya. Ada kesalahan teknis ya. Aduh, salah. Nggih. Allah. Aduh, salah teknis. Kok pinter teknis. Dasar pembantu bloon. Makanya dong, Jim, pagi-pagi itu harus dimulai dengan ketenangan. Kalau enggak, bawaannya kesal seharian. Sing. Kok semua jadi pada goblok? Gue udah mau punya rencana mau kaya, kayaknya susah banget. Sudah, Bu, saya, Bu. Iya, ini belanjaannya, Mas. Nggih. Nganu sabun colek, ya. Sabun cair, ya. Permen raket, karet. Nggih, karet. Ya. 5 bungkus lho, Bu. Iya, 5. Ya. Semua berapa, Bu? Semuanya 7.200. Iya. Apa, karet? Ini, Bu. Iya. Kembali lo, Bu. Iya, uangnya 20 ya. Iya. Kembalinya 12.800. Iya, Bu. Makasih, Bu. Iya. Wah. Nanti ya. Ngulon, nyetan, ngidul. Wah. Omah nyonya tuan ki nanti ya. Iki gemeter. Cari paranormal yang gemeter yang bener. Waduh, lama banget itu orang kelewatan kayak warungnya jauhan. Sini, Napi coming. Ini kembaliannya. Ah iya, permennya mana permennya? Cepat. Ya, ini lo belanjaannya. Nah, ini titipannya tuan. Sip. Makasih. Nggih, tuan. Mer, gua berangkat dulu, Mer. Tungguin Napi. Enggak usah. Napi sudah coming koknya. Akhirnya semuanya beres tohnya. Ya, tuan. Ya, tuan. Ampun, ada apa lagi sih tuh orang? Lama amat sih. Mana kunci mobil? Aduh. Ketinggalan di warung, tuan. Aduh. Buruan, ambil cepetan. Nggih, tuan. Woi. Pakai sepeda biar cepet. Ayo. Buatan, tuan. Enggak, saya enggak mau pakai sepeda ini lagi, tuan. Sepertinya Hong Sui-nya enggak cocok dengan sio saya, tuan. Kalau saya pakai sepeda ini, apes terus ya, tuan. Jangan macam-macam kamu, enggak pakai Hong Sui-an. Sekarang pakai sepeda. Buruan pergi cepetan. Tapi ada apa lagi sih? Nanunya, ini mau ngambil kuncinya warung. Warungnya kuncinya ketinggalan di warung tuanya. Ya sudah, cepetan. Wah, cepetan deh. Punya pembantu bikin pusing. Aduh, gimana dong? Ini belanjaan tuh udah ditungguin sama mami gue. Aduh, gue bisa dimarahin dong. Nadia, taruh dong. Gue lagi pusing nih. Gue lupa tadi kuncinya gue taruh mana. Apa gue tinggal? Soalnya di saku gue nggak ada. Aduh. Kayaknya orangnya bloon. Soalnya next sepedanya lucu banget. Kita pinjem aja kunci sepedanya. Ya, cepetan ya. Kaget aku. Mas, boleh minjam
kunci sepedanya enggak? Kunci kok dipinjem? Mau nyolong sepedaku toh? Enggak. Kaget tak? Sewote. Kok ngite-ite toh? Mas. Mas, kita tuh mau minjam kunci sepeda buat ngebuka rantai kita. Bisa jalan. Oh, sepedamu? Kunci apa sama mas sepedaku? Saya aja cocok. Oh, enggak podo, enggak podo, enggak cocok. Iya, iya, cocok. Iya, 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 ini. Podo. Ayo. Oh. Cah cilik-cilik ngapusi wong tuwa. Cepetan sih. Aduh, susah lagi nih. Aduh, jangan-jangan gak cocok lagi. Iya lagi, aduh. Kandani ora percaya kok. Cocok, aduh. Coba kamu gimana sih? Yes, akhirnya udah, jangan itu duluan. Yes, bisa ngomong, yes. Ya mas, cah cilik genit-genit Jakarta pinter-pinter ya. Dadah. Untung tak tulungin. Coba kalau enggak tak tulungin, apa kuat kowe bocah cilik-cilik gendong sepeda. Loh, kunciku? Kunciku? Non! Non! Mati aku! Aduh! Non! Sepedaku! Aduh! Loh, non! Kunciku, non! Non! Kunciku! Oh, sepedaku! Ayo! Non! Mati! Diseneni tuane nyonya! Aduh! Non! Kunciku, non! Aduh! Kunciku, non! Bener, mas! Bener apa? Bener apa? Anjalang sepeda apa? Kok tak ajar gue? Edan! Non! Kunciku, non! Aduh! Brengsek tuh orang. Nabi, apa-apa nih? Sini. Nabi, kamu kenapa? Kenapa? Dingin. Kenapa? Kuncinya sepeda ini kan dipinjem tuan. Dipinjem orang. Orangnya lupa ngembaliin tuan. Udah, jangan cerita. Sekarang mana kunci mobil gue? Aduh, ya ampun tuan. Ampun tuan. Kunci mobil tuan malah masih ketinggalan. Aduh. Ini pasti ada kolusi mau ngerjain gue. Berapa kamu dibayar nyonya, ha? Sembarangan gue lagi yang kaki disalahin. Bener tuan, bukan salahnya nyonya kok. Kamu berani sumpah kalau ini bukan salah kamu dan gak ada hasutan siapa-siapa? Sumpah tuan, ini bukan salah Nabi juga bukan salah nyonya. Nabi kan sudah lapor sama tuan kalau Hong Sui-nya sepeda ini nggak cocok sama Sio Nabi, tuan. Nggak pakai Hong Sio-Sioan. Sekarang ambil kunci mobil gue, cepet. Oke, tuan. Aduh. Siapa suruh sumpah? Kena sumpahnya sendiri, toh. Aduh. Puas kamu ngeliat pembantu ngerjain gue? Heran deh kamu. Kamu yang gak beres, gue yang jadi sasaran. Bukannya gue udah bilang, kalau mau beli permen karet sekalian aja sambil kamu berangkat ke kantor. Kamunya ogah. Udah deh, gue lagi ogah berdebat. Siapa yang berdebat? Nuduh kok sembarangan sih? Dibantah malah marah. Ih. Nah, udah tahu gue lagi emosi. Kenapa kamu deket-deket? Daripada emosi nungguin kunci, kenapa gak pakai kunci serep? Sekarang baru bilang pakai kunci serep. Kenapa gak dari tadi-tadi? Ih. Ampun, Jim. Kalau gue gak ingetnya dari dulu, gue udah minggat. Lo. Apa-apaan nih? Hah? Lo? Hah? Pakde! Kok lalu-lalu? Kakek ya? Emang gak boleh duduk di sini? Boleh, Pakde. Enggak, cuma heran aja kok Pakde gak ke rumah. Nggak boleh nemu di kantor. Oh, boleh, Pakde, boleh. Pakde nginep di hotel. Soalnya, kalau Pakde langsung ke rumahmu, orang Betawi kate bisa runyam. Kate itu orang pendek, kate. Katenye. Emangnya kenapa sih, Pakde? Sini. Ya. Kamu mau kaya? Kaya? Mau, Pakde, mau. Pakde punya jalan pintas. Aduh, dilalah. Aduh, orang mau kaya sudah jatuh. Aduh. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe
dan klik tanda lonceng di bagian kanan.